Bocah bule berumur 7 tahun viral gegara sering berjalan sendirian tanpa alas kaki di Ubud, Bali. Ia sering muncul di postingan warganet Bali dengan segudang tingkah uniknya tanpa pengawasan orang tua. Bahkan warganet menamai anak laki-laki tersebut dengan sebutan Kocong. Belakangan diketahui Kocong merupakan warga negara Ukraina yang tinggal di Bali bersama sang ibu. Akhirnya, Kocong dan ibunya yang berinisial SB dijemput oleh pihak imigrasi Denpasar pada Kamis 1 Agustus 2024. Sebab, izin tinggalnya di Indonesia telah berakhir sejak 21 Januari 2024. Kedutaan pun sudah disurati untuk memproses deportasi dari ibu dan anak tersebut. Sang ibu mengaku sudah tidak memiliki biaya hidup di Bali. Keduanya selama ini ditampung warga, sedangkan ayah dari sang bocah berada di Norwegia. Terkait dengan pengawasan terutama anak bule yang nakal kemarin, sebenarnya kita sudah tangani sinergi 3 bulan yang lalu, bulan April. Tapi namanya anak-anak, setelah kita komunikasi dengan perbekal, memang kan dia ada lebih non anak-anak bermain dan sebagainya. Tapi di sisi lain kan tidak ada yang membahayakan, karena orang tuanya kan masih dalam pengawasan. Dan di tempat tinggalnya pun mereka itu tidak ada keberadaan masyarakat, termasuk dari desa sendiri. Tapi bagaimanapun kita dalam rangka pengawasan telah bersinergi. Malah 2 hari yang lalu kita rapat dengan Kesbang. Kesbang kan selaku koordinasi penanganan orang asing di kita putuskan untuk kita komunikasi dengan kantor imigrasi untuk diadakan langkah-langkah lebih lanjut.